Hi, welcome to Meja Vlogs. Okay, hari ini aku mau share resepi ice cream homemade tanpa memerlukan whipping cream yang mahal itu dan telur yang bertelur itu. Okay guys, hari ini kita buat ice cream homemade. Okay, yang pertama susu cair 1 tin. Kita habiskan 1 susu tin cair. Lepas tu kita masukkan susu pekat 4 tablespoon. Kalau mau manis lagi boleh tambah. Lepas tu kita masukkan overlet atau stabilizer 1 tablespoon. Overlet ni sangat penting dalam adunan ini untuk menggabungkan ais krim. Vanilla essence 1/2 TSW. Lepas tu kita masukkan serbuk Milo 3 tablespoon. Okey. Lepas tu kita masukkan serbuk koko. Kalau tiada serbuk koko, tidak apa. Lepas tu kita gaul-gaulkan sehingga dia rata. Okey, sehingga dia rata menggunakan kulah spatula. Dan kita mixkan menggunakan mixer. Guna whisk pun boleh, tapi adunan ini perlu dipukul dalam masa yang lama. Kita mahukan adunan ini dari cair ke pekat, baru ais krim kita menjadi. Meja ambil masa untuk memukul adunan ini selama 30 minit. Lama juga, tapi hasil dia sangat sangat berkesan lah. Kita pukul sehingga dia pekat. Okey. Jadi selepas itu Mija sediakan bekas. Mana-mana bekas pun boleh, bekas ais krim pun boleh. So Mija dia dah bekas ais krim. Lepas tu Mija tuang. Okey, tengok tekstur adunan tersebut, gebu dan sangat pekat. Okey, kalau kamu boleh buat lagi pekat lagi bagus. Okey, lepas tu Mija masukkan coklat chips. Ini adalah optional. Kalau mau letak boleh, kalau tidak mau pun boleh. Okey. Lepas tu sudah siap, kita masukkan dalam peti sejuk. Inilah hasil ice cream homemade Mija. So selamat mencuba. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Bye.